Bareskrim Polri turut memeriksa kekasih Brigadir J yakni Vera Simanjuntak pada Minggu 24 Juli 2022. Seusai diperiksa, Vera sempat dicecar beberapa pertanyaan oleh para wartawan. Memang Vera menjawab beberapa pertanyaan itu, namun ia mengaku kondisinya belum pulih sepenuhnya. Kuasa hukum Vera Simanjuntak, Ferdi, mengaku kliennya masih dalam kondisi trauma sehingga tak semua pertanyaan dari wartawan pun bisa dijawab. Bahkan tak semua hal bisa ia ceritakan. Vera pun telah dipanggil oleh penyidik sebanyak 2 kali, pasalnya Vera tak bisa menjawab semua pertanyaan dari penyidik secara lengkap. Mengingat mentalnya yang terguncang hingga ingatannya yang terbatas, tak bisa dipungkiri bahwa Vera mengalami kesedihan mendalam hingga trauma. Pasalnya Vera menjadi orang terakhir yang dihubungi oleh Brigadir J sebelum ia tewas. Diketahui insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo terjadi pada Jumat 8 Juli 2022, sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara terakhir kali Vera berkomunikasi dengan Brigadir J sekira pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Vera mengaku tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Keduanya hanya sebatas tanya kabar layaknya kekasih yang menjalin hubungan jarak jauh. Selain itu, Vera mengalami trauma mendalam lantaran ia telah menjalin hubungan selama 8 tahun dengan Brigadir J. Sementara kini ia ditinggal sang kekasih untuk selamanya. Bahkan keduanya memiliki rencana menikah dalam kurun waktu 7 bulan lagi, tepatnya Februari 2023. Hal tersebut pun telah diungkapkannya setelah lama ia bungkam seusai kematian sang kekasih. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!